Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum nonton channel ini, ada baiknya teman-teman tuh selalu tangan cek bersih dan jaga kesehatan. Terus datang channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari dunia teknologi, dilansir dari kompas.com. Qualcomm Snapdragon 778G meluncur chip for 5G dengan kinerja grafis tinggi. Penjelasannya yaitu Qualcomm kembali meluncurkan sistem on-chip terbaru dengan dukungan jaringan 5G. Kali ini adalah Snapdragon 778G. Chip mobile 5G ini dibuat dengan proses fabrikasi 6 nanometer dan ditujukan bagi perangkat-perangkat kelas menengah. Sejumlah vendor ponsel yang dikonfirmasi akan mengusung Snapdragon 778G, antara lain Honor, iQOO, Motorola, Oppo, Realme, dan Xiaomi. Ponsel-ponsel tersebut diharapkan tersedia di pasar pada kuartal 2 2021. Snapdragon 778G dikembangkan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dari OEM global untuk memberikan lebih banyak pilihan platform pada tertinggi, ungkap Kedar Kondep, VP Product Management Qualcomm dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas Tekno Rabu tanggal 19/5/2021. Snapdragon 778G menghadirkan banyak teknologi premium terbaru dan fitur tier tinggi untuk mendukung generasi berikutnya, mendapatkan pengalaman dan akses yang lebih luas lagi, lanjut Kedar. Dari segi spesifikasi, Snapdragon 778G dibekali modem 5G terintegrasi Snapdragon X53 yang mendukung global multi SIM 5G lewat spektrum mmWave dan sub 6 GHz. Kecepatan unduhnya diklaim bisa mencapai 3,3 Gbps. Chip ini menggunakan CPU Cryo 670 2,4 GHz. Berikut chip GPU Adreno 642L yang diklaim memiliki kinerja pengolahan grafis hingga 40% lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Qualcomm turut menyematkan ISP Spectra 570L yang mendukung resolusi kamera tunggal hingga 192MP atau 3 buah kamera 22MP, video slow motion hingga 720p 24 atau 240fps, HDR10, HDR10+, dan HLG ikut didukung. Fitur-fitur lainnya mencakup teknologi pengisi baterai Quick Charge 5 terbaru, pemindai sidik jari 3D Sonic dan 3D Sonic Max, Wi-Fi 6E, serta NFC dan Bluetooth 5.2. Untuk kebutuhan Artificial Intelligence atau AI, terdapat Qualcomm AI Engine generasi ke-6 terbaru dengan prosesor Hexagon 770 yang menghadirkan hingga 112 TOP dan 2 kali performa dengan performa per watt yang meningkatkan dibandingkan pendahulunya. Chip ini memungkinkan perangkat memiliki fitur peredam kebisingan berbasis AI saat video atau voice call dan pengalaman kamera berbasis AI yang lebih baik. Untuk kebutuhan gaming, platform ini menghadirkan beberapa fitur dari Qualcomm Snapdragon Elite Gaming termasuk Variable Rate Shading atau VRS dan Qualcomm Game Quick Touch. Dua fitur baru menarik yang sekarang sudah di seri 7. Dengan GPU Adreno 642L, VRS membantu mengurangi beban kinerja GPU dalam memberikan penghematan daya yang lebih besar, sembari tetap mempertahankan ketelitian visual tertinggi. Ada pula fitur Qualcomm Game Quick Touch yang menawarkan respon input hingga 20% lebih cepat untuk latensi sentuh guna memberikan pengalaman level game profesional. Untuk spesifikasi lengkap tentang Snapdragon 778G 5G Mobile Platform, kunjungi tautan berikut ini. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari dunia teknologi, yaitu Qualcomm Snapdragon 778G meluncur chip 5G dengan kinerja grafis tinggi. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.